Baik, pemirsa. Hari ini kita akan membahas yaitu di kitab atau buku Umat Bertanya Ulama Menjawab itu pada halaman 74. Yaitu tentang tema perbedaan rukun haji dengan wajib haji. Nah, pemirsa, sebenarnya sedikit prolog aja. Guru kita, murabbi kita ini yang langsung menjadi narasumber pada episode yang ke-12 ini, sebenarnya sudah ada panduan-panduan haji, yaitu dalam buku-buku karya beliau. Ini ada namanya panduan manasik haji, ini sudah meraih haji yang mabrur. Iya, sudah dibuatkan. Kemudian ada lagi bimbingan ibadah, praktis perjalanan ibadah umroh dari rumah sampai rumah. Dari rumah sampai rumah ya. Di situ tertulis. Kemudian doa-doanya. Yang belum kenal kota Mekah nih ada pesona kota Mekah, subhanallah. Insyaallah sangat kayaknya bagusnya indah itu dengan cetakannya gitu ya. Cetakannya. Iya. Kemudian yang belum ke kota Madinah, insyaallah nanti kota Madinah. Allah, ini ada karya beliau juga yaitu indahnya kota Madinah. Kota Madinah, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita doakan bagi jamaah atau kaum muslimin dan muslimat yang belum ke Madinah atau belum ke tanah suci atau belum umroh atau haji, insyaallah mudah-mudahan dipermudah oleh Allah, insyaallah semua berangkat ke tanah suci, ke Baitullah dan siarah ke makam Rasulullah, Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.